Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haji Inhil dimanapun kalian berada, kali ini kita berada di Tugu Katulistiwa di kota Pontianak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu ya. Tugu Katulistiwa di kota Pontianak, keunikan penanda garis Katulistiwa, terletak di Jalan Katulistiwa Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini ciri khas kota Pontianak loh sobat. Setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan 3 September, setiap tahunnya diperingati hari kulminasi matahari di tempat ini. Kulminasi adalah saat matahari tepat berada di atas garis Katulistiwa, sehingga benda-benda tegak yang berada di sekitar Tugu Katulistiwa tidak berbayang loh sobat. Yuk kita masuk ke dalamnya, kita melihat tugu asli Katulistiwa di dalam kubahnya. Tugu Katulistiwa dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai penanda titik nol derajat garis Katulistiwa. Layaknya sebuah bangunan pada umumnya, pada tahun 1990, tugu ini direnovasi dengan pembuatan kubah untuk melindungi tugu asli di atas kubah tersebut. Dibuat duplikat tugu Katulistiwa dengan ukuran 5 kali lebih besar dari aslinya, yang aslinya di dalam kubah loh sobat. Tugu Katulistiwa terletak di kota Pontianak. Karena kota ini dilalui oleh garis Katulistiwa, maka kota Pontianak dijuluki sebagai kota Katulistiwa atau kota Ekuator. Di dalam tugu terdapat beberapa foto yang dipajang di dinding. Foto tersebut merupakan foto yang diambil pada 1930 sampai era reformasi. Selain itu, koleksi juga menyimpan data tentang ilmu astronomi seperti bulan, matahari, tata surya, dan bumi. Serta telah ramai para tokoh baik dari Indonesia maupun luar negeri yang berdatangan di tugu ini. Thank you.
Di sekeliling tugu juga banyak taman dan tempat santai serta makanan minuman oleh-oleh Pontianak dan Khatulistiwa. Yang menarik di sini ada kafe di atas kapal, cocok buat mabar, majelis bareng sahabat dan orang yang tersayang. Selamat menikmati dan berbahagia ya sobat.